Kami berharap kepada aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, untuk mengusut tuntas. Pembakaran kapal terjadi berulang-ulang. Sebelumnya di Kalimantan Selatan ada beberapa kapal dari Pantura, nelayan Pantura juga dibakar. Dan sampai saat ini juga belum ada pengusutan secara tuntas, siapa pelakunya dan bagaimana pertanggungjawabannya. Dan saat ini di Kalimantan Barat juga ada pembakaran kapal lagi. Mereka menganggap apa itu pembakaran kapal adalah hal biasa, padahal itu sangat anarkis. Itu adalah perbuatan kriminalisasi murni.